أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid. Kita sampai pada babu qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'au biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih al-ayah. Surat Al-A'raf ayat 180. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Dan hanyalah milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang sangat bagus. Fad'auhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran terkait dengan nama-nama Allah tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kita berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid itu memang intinya, inti tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Artinya kita hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Itu inti daripada tauhid. Sebagaimana ungkapan yang kita ungkapkan sebagai kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah itu maksudnya adalah ma'bud. Tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Karena memang ini ibadah itu adalah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan itu adalah utamanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak manusia itu menyimpang, tidak hanya beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Tidak hanya menyembah kepada Allah tapi ternyata juga menyembah kepada selain Allah. Bahkan ada yang tidak menyembah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada selain Allah dengan berbagai macam bentuk penyembahan. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain hendaknya hanya menyembah kepada Allah. Karena manusia itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi manusia itu di atas semua makhluk yang lain, gitu.
manusia itu di atas semua makhluk yang lain, bahkan di atas malaikat. Karena manusia, oleh karena itu manusia juga enggak boleh menyembah malaikat, enggak boleh. Karena manusia itu sebenarnya di atas malaikat. Allah ciptakan semuanya itu demi untuk manusia. Allah ciptakan gunung itu untuk manusia. Allah ciptakan laut itu untuk manusia. Allah ciptakan hewan-hewan itu untuk manusia. Maka tidak layak kalau manusia itu menyembah kepada makhluk-makhluk lain. Di mana posisinya? Semuanya itu di bawah manusia, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka manusia harus justru menggunakan apa yang Allah ciptakan itu untuk menjadi pelayan baginya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah gitu. Silakan ambil air misalnya, itu agar kita bisa beribadah kepada Allah gitu. Silakan gunakan apa yang ada di muka bumi ini dalam rangka supaya kita lebih gampang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan, gunakan, pakai. Jadikan dunia itu sebagai pelayanmu, jangan terbalik. Kita menjadi pelayan, dunia itu kebalik. Dunia itu kita cari untuk menjadi pelayan bagi diri kita. Kalau kita punya sapi, sapi itu gimana? Kita pelihara supaya menjadi pelayan, pelayan kita, bukan kita menjadi pelayan sapi gitu loh. Begitu. Kita punya kendaraan juga begitu. Kendaraan itu sebagai pelayan kita, bukan kita menjadi pelayan kendaraan gitu. Maka aneh kalau ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah justru lupa beribadah kepada Allah gitu. Seharusnya ketika kita punya dunia itu lebih gampang kita beribadah kepada Allah, lebih cepat kita beribadah kepada Allah. Ibaratnya kita punya kendaraan, kalau kita enggak punya kendaraan ke masjid itu pakai jalan kaki, ini agak lambat gitu. Ketika kita punya kendaraan berarti lebih cepat. Maka kalau ada orang yang punya kendaraan kok ke masjid lebih lambat, itu namanya keliru gitu. Begitu. Begitu sebenarnya. Maka manusia itu hanya boleh menjadikan atasannya adalah Allah. Manusia ini atasannya enggak ada kecuali Allah. Atasan manusia itu hanya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, nah, terkait dengan tauhid ini banyak manusia juga yang salah bagaimana mempersepsikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kita mendapatkan konsepsi tauhid, tauhid asma wa sifat. Bagaimana itu? Pernah terjadi ada orang-orang Islam, disebutkan ayat tadi itu turun terkait dengan fi rajulin minal muslimin kana yaqul fi salatihi ya rahman ya rahim. Ada orang Islam di zaman Nabi itu pada sholatnya atau pada doanya itu mengucapkan ya Rahman, ya Rahim. Kan biasa kita itu juga sampai sekarang, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Jabbar dan seterusnya kan itu. Jadi menyebut nama-nama itu. Faqala rajulun min musyriki Makkah. Maka ada orang dari kalangan orang musyrik Makkah mengatakan alaysa yaz'u Muhammad wa ashabuhu annahum ya'buduna rabban wahida. Bukankah Muhammad itu telah mengklaim dan sahabatnya bahwa mereka itu hanya menyembah rabban wahida, rabb yang satu, Tuhan yang satu. Fama balu hadha yad'u rabbain itsnain. Maka bagaimana dia ini ada orang yang mengaku Islam, lo kok memanggil dua? Memanggil dua Tuhan.
ada Tuhan Rahman, ada Tuhan Rahim, gitu. Kalau dilanjutkan lagi Ghafur, ada Tuhan Ghafur, berarti tiga. Apalagi kalau sampai 99, berarti Tuhannya orang Islam itu 99, bukan satu, gitu. Karena itulah maka kemudian turun ayat Allah, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang bagus itu. Apa maksudnya? Rahman, Rahim itu bukan Tuhan-Tuhan. Itu bukan Tuhan-Tuhan, tapi itu adalah nama-nama Allah. Maka kalau orang menyebut Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, itu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan mereka ketika mereka menyebut Lata, menyebut Uzza, menyebut Manat. Itu kan memang tiga, itu kan memang tiga, apalagi yang lainnya lagi, masih 300-an itu. Kali orang Islam menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, itu bukan tiga, bukan empat, tapi itu adalah nama-nama Allah, ya kan? Jadi betapa mereka itu keblinger gitu. Bahkan mereka tidak mengakui ada nama Rahman gitu, dan juga nama-nama yang lainnya. Maka kemudian di sini disebutkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, khususnya terkait dengan nama-nama Allah, yang enggak bisa paham tentang nama-nama Allah itu. Itu nama-nama Allah, dan nanti ada sifat-sifat Allah yang itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu banyak, tapi itu merupakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan itu menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, artinya kita itu mengimani bahwa Allah itu punya nama-nama yang bagus, sifat-sifat yang agung. Kita mengimani itu dan menetapkannya sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri, bukan kita. Sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menetapkannya, kita tidak mengingkarinya, bahwa Allah itu punya nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang agung, sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sendiri baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Kita sebutkan di dalam sunnah karena meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu disebutkan oleh Nabi. Dan kalau disebutkan oleh Nabi, berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak dari nafsu, tapi berdasarkan wahyu. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Jadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita menetapkan nama-nama Allah itu, kita tetapkan sebagaimana yang memang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Tanpa penyimpangan, tanpa penghapusan, tanpa tanya bagaimana, gitu. Tanpa tanya bagaimana, misalnya Allah itu maha mendengar, bagaimana pendengaran Allah, itu enggak ada, enggak perlu ada pertanyaan itu. Bagaimana Allah mendengarnya? Pokoknya kita beriman bahwa Allah itu maha mendengar, dan mendengar apa saja yang bersuara. Jadi tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah melihat. Maka kita
tidak perlu bertanya bagaimana penglihatan Allah. Tidak perlu ada pertanyaan itu. Yang penting Allah itu melihat. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan dengan yang lainnya. Ini konsepsinya ringkas sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad, esa, gitu. Artinya apa? Penjelasannya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Allah tidak sama dengan makhluk, dan tidak ada makhluk yang sama dengan Allah, gitu. Meskipun bisa saja ada nama sifat yang sama, gitu. Misalnya itu tadi, Allah melihat, manusia juga melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk manusia, dan penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah, gitu. Gitu kan gampang. Sebenarnya juga sama, Allah itu ada, Allah kan ada, punya sifat wujud itu. Allah itu ada, manusia juga ada, tapi adanya Allah dengan adanya manusia jauh berbeda. Adanya manusia diadakan oleh Allah. Adanya Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah itu ya ada dengan sendirinya, Allah itu sendiri. Karena segala sesuatu yang ada karena Allah ada. Meskipun kalimat ada itu bisa sama antara untuk Allah dan untuk makhluk. Jadi apa artinya? Pokoknya kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan kepada kita dengan apa adanya yang secara tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa kita hilangkan. Kita tidak mungkin mengingkari nama-nama Allah, baik keseluruhan atau sebagian. Karena orang-orang musyrik dulu ada yang mengimani nama-nama Allah sebagian, tapi mengingkarinya sebagian. Nanti kita akan jelaskan. Seperti itu tadi, dia mendengar Allah itu Rahim, Rahman, itu aneh, gitu. Begitu. Maka mereka buang nama-nama itu, atau mereka selewengkan, atau ada lagi yang mereka serupakan. Padahal jelas, Qul huwallahu ahad. Dan juga di dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada, laisa kamitslihi, tidak ada sepertinya syai'un, sesuatu pun. Jadi tidak ada yang seperti Allah apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Meskipun Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Jadi kita beriman Allah itu Sami'a, Allah itu Maha mendengar. Kita juga beriman bahwa Allah itu Basir, Allah Maha melihat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena itu terkait dengan tauhid asma wa sifat ini, setidaknya ada dua golongan yang sesat, yang keliru. Pertama, golongan yang keliru itu disebut dengan al-mu'attilah, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, ada yang mengingkari secara keseluruhan, ada yang mengingkari sebagian. Tapi terlepas keseluruhan ataupun sebagian, itu namanya mu'attilah,
artinya apa? Menghilangkan, membuang nama-nama Allah. Karena menganggap kalau Allah itu punya nama-nama, berarti Allah itu banyak, gitu diantaranya. Maka dibuang saja. Atau juga kalau Allah itu punya nama-nama seperti tadi ada Sami', ada Basir, ya kan? Ada Rahim, ada Rahman. Juga ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga melihat, Allah itu mendengar, Allah itu istiwa dan seterusnya itu. Mereka hilangkan ini karena apa? Mereka anggap kalau ini ada berarti sama dengan makhluk gitu. Kalau Allah itu punya sifat mendengar itu berarti sama dengan makhluk, karena makhluk kan mendengar gitu. Maka mereka hapus nama-nama ini gitu. Ada yang menghapusnya secara keseluruhan, ada yang secara sebagian. Dan tentu saja anggapan ini keliru. Sudah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa sesuatu yang namanya sama, sesuatu yang namanya sama itu belum tentu sama hakikatnya gitu. Sesuatu yang sama dalam nama itu tidak mesti harus sama hakikatnya. Misalnya ada nama mata kepala, ya kan? Ada mata kaki, sama kan mata kan? Tapi kan lain, meskipun namanya sama. Itu termasuk juga manusia dengan binatang. Binatang itu punya telinga, punya pendengaran. Manusia punya pendengaran juga. Apakah sama pendengaran binatang dengan pendengaran manusia? Kan beda. Gitu. Bahkan wajan itu punya juga telinga, ya kan? Wajan itu kan punya telinga, itu telinga wajan. Apakah sama dengan telinga manusia? Kan lain. Gitu. Kalau di antara makhluk saja, meskipun nama itu sama, bisa beda-beda hakikatnya, gitu kan? Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Allah itu maha, meskipun Allah itu mendengar dan manusia itu mendengar, tapi tentu beda pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Ya, antara lain pendengaran manusia itu sangat terbatas. Ya kan? Kita kalau mendengar suara yang ada di lampu merah sana itu kan enggak dengar lagi gitu, dari sini gitu. Yang belakang itu kan juga beda dengan yang di depan. Itu manusia. Tapi Allah tidak gitu. Kita di kamar, suara kita di kamar dengan suara kita di luar itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita ucapkan zikir atau kita ucapkan ucapan yang kotor itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penglihatan dan seterusnya. Maka orang yang tidak mempercayai Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat karena dengan anggapan tadi itu, kalau ada sifat-sifat berarti Allah itu banyak gitu. Atau kalau ada sifat-sifat dan ada nama-nama itu berarti Allah sama dengan makhluk, itu tidak benar gitu. Karena nama yang banyak tidak menunjukkan zat itu banyak. Nabi Muhammad juga punya nama yang banyak. Nabi Muhammad itu namanya bukan hanya Muhammad, tapi ada nama Ahmad, ada nama Aqib dan lain-lain itu. Apakah itu berarti Nabi Muhammad itu banyak? Kan tidak. Kalau makhluk saja seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk suatu tempat juga punya kadang-kadang nama yang banyak, enggak hanya satu gitu. Kelompok kedua yang tersesat atau yang keliru dalam memahami al-asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah kaum al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi
sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tadi itu dipahami seperti makhluk. Jadi kalau Allah itu mendengar, ya memang pendengaran Allah kayak manusia gitu. Allah melihat, penglihatan Allah kayak manusia gitu. Ini tentu juga sangat keliru. Ini disebut juga musyabbihah atau mujassimah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk gitu. Dan ini juga ya, orang-orang musyrik dulu juga begitu. Kenapa mereka itu menyembah patung-patung itu? Diantaranya karena tersesat ini, dianggap Tuhan itu ya seperti makhluk, maka harus diserupakan, diserupakan dengan berhala, diserupakan dengan patung dan seterusnya gitu. Dan ini juga sama, jawaban kita sama, bahwa tidak sesuatu yang sama namanya itu berarti harus sama hakikatnya. Karena itu maka yang lurus dalam memahami al-asma wa sifat ini adalah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ya mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah, dan kita fahami tanpa ada penyelewengan, tanpa ada penghapusan, tanpa ada tanya kenapa, bagaimana, tanpa ada pertanyaan itu, dan tanpa kita serupakan dengan sesuatu apapun. Dan nama-nama serta sifat-sifat Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna, Allah itu maha agung, maka tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang katakanlah memiliki keagungan lalu kemudian bisa sama dengan Allah, tidak. Yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang maha agung hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Adapun manusia katakanlah punya keagungan, katakanlah punya sifat-sifat kebaikan, tapi itu semuanya ada kekurangan. Jadi di situ manusia pasti memiliki kekurangan, dan juga kalau ada kelebihan-kelebihannya itu semua merupakan anugerah dari Allah. Kalau manusia itu melihat, maka penglihatannya pasti ada kekurangan, justru banyak kekurangannya. Dan ketika manusia bisa melihat, maka penglihatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha sempurna hanya Allah, yang maha agung, tanpa cacat, tanpa kurang, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tauhid asma wa sifat ini membuahkan sikap bagi kita. Yang pertama, sikap kita kepada Allah semakin cinta. Jadi ketika kita paham Allah itu punya nama-nama yang bagus, sifat-sifat yang agung, maka kecintaan kita kepada Allah sangat besar, bertambah besar. Kenapa? Karena fitrah manusia itu mencintai yang bagus. Fitrah manusia itu mencintai yang sempurna. Fitrah manusia itu mencintai yang agung. Maka ketika kita faham nama-nama Allah itu, dengan demikian tambah cinta kita kepada Allah. Ketika cinta kita bertambah, maka dorongan kita untuk beribadah itu semakin enak, semakin nikmat, semakin gampang. Bayangkan kalau kita mencintai seseorang, mendatangin seseorang yang kita cinta itu gimana? Kan enak sekali, gak perlu dorongan, sakit pun datang, sakit pun jadi sembuh, kira-kira begitu. Karena bertemu dengan yang dicintai gitu. Itulah dahsyatnya sebenarnya ibadah. Kalau orang itu menghayati, dahsyatnya ibadah itu di situ. Kalau kita itu cinta kepada Allah, maka dengan ibadah itu ya kayaknya sakit itu bisa hilang. Ya. Sakit itu bisa hilang. Lapar itu bisa hilang. Susah itu bisa hilang gitu.
Dan itulah Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau sudah sholat, ya memang luar biasa. Itulah kegembiraan, itulah hiburan yang paling dahsyat. Begitu juga ketika baca Al-Quran dan seterusnya. Karena ketemu dengan yang dicintai. Gitu. Jadi ibadah itu bukan beban. Karena bertemu dengan yang paling dicintai. Dan yang paling dicintai itu maha sempurna. Gitu. Maha sempurna, maha agung. Gitu. Dan itulah kekuatan yang tidak tertandingi. Gitu. Kekuatan yang tidak tertandingi. Oleh karena itu ya umat Islam dalam sepanjang sejarah sebenarnya di sini letak kekuatannya itu. Letak kekuatannya itu di sini, bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Tetapi ada pada rohnya yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintainya itu. Kenapa sangat dicintai? Karena sempurna gitu. Yang kedua, dengan beriman kepada Allah terkait dengan nama dan sifat-sifatnya yang agung itu, maka akan lahir di dalam jiwa kita sikap khauf, takut, takut kepada Allah. Kalau Allah nggak cinta, gitu. Jadi takut kita kepada Allah itu bukan sama dengan takut kita dengan harimau, bukan begitu. Takut kita kepada Allah itu takut kita nggak dicintai oleh Allah, ya kan? Kalau nggak dicintai oleh fulan saja kan mungkin nggak apa-apa ya. Atau ibu-ibu atau bapak gimana, takut nggak dicintai sama suami kan takut ya, atau bapak nggak dicintai sama istri kan takut juga, atau kita pegawai takut nggak dicintai atasan kan gitu. Begitu. Tapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ketika kita menghayati bahwa Allah itu maha sempurna, Allah itu maha agung, maka betapa hinanya kalau sampai Allah nggak cinta. Gitu. Kan kita takut enggak dicintai oleh Allah. Dan juga kita takut berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihat. Ketika kita berbuat maksiat itu Allah melihat, karena Allah Maha melihat. Kalau dengan manusia kita bisa sembunyi. Ya kan? Tapi kalau dengan Allah sembunyi ke mana kita? Enggak bisa. Begitu juga kita berbicara yang kotor. Ibu-ibu yang di belakang, suara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara itu berguna atau tidak? Ya kan? Suara itu berguna atau tidak? Itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara yang kotor, misalnya di hadapan suami dan suami itu dengar, kan pasti dia kita malu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut berbuat maksiat. Kita takut kemaksiatan itu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bahkan ada sifat Allah lagi, syadidul azab. Allah itu azabnya sangat pedih. Maka kita ya gemetar ketika berbuat kemaksiatan itu. Dengan kita beriman terhadap asma wa sifat lillahi subhanahu wa ta'ala itu. Dan juga yang ketiga, melahirkan sikap roja, penuh harap. Jadi tadi ada takut, ini ada roja, penuh harap. Kenapa? Karena ternyata Allah itu maha kasih, Rahman, Rahim, Ghafur. Jadi ketika kita ada kesalahan, iya kita tadi takut. Tapi kemudian kita membaca bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur, maka muncul harapan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Insyaallah Allah membukakan pintu taubat. Dan kalau sudah dibuka pintu taubat, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang seperti itu ternyata banyak. Betapa Allah itu dengan cinta dan kasih sayangnya, ada orang yang bertaubat kepada Allah belum sampai ke tempat tujuan sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus orang yang membunuh sampai 100 orang itu. Itu kan menunjukkan betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu mir rahillah. Karena itu maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat sangat luas gitu. Dan dengan kita
yang ke berapa tadi? Yang keempat. Dengan kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, maka kita semakin rindu, rindu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, merindukan ridha Allah, merindukan surga, itu rindu surga, rindu ridha Allah Subhanahu wa taala, dan rindu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, kita semakin tahu bahwa dunia ini kecil. Gitu. Dunia ini kecil, enggak pantas dunia ini membelenggu diri kita. Yang benar, dunia itu kita gunakan untuk melayani diri kita agar diri kita beribadah kepada Allah. Maka kalau ada dunia yang sampai menghalang-halangin kita beribadah kepada Allah, maka itu sungguh sangat jauh dari keimanan, keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wong dunia itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya apabila menyinggung dari judul pengajian. Yang pertama, Ustaz, apa hukumnya orang kita, orang Islam ikut apa itu, mengucapkan selamat hari Natal, boleh atau tidak, Ustaz? Yang kedua, boleh atau tidak kita sebagai orang Islam mengucap salam kepada orang non-Islam? Apa kedua pertanyaan itu, apa ada hubungannya dengan akidah atau tidak? Sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Natalan itu suatu keburukan menurut ajaran Islam. Ya kan? Natalan itu keburukan, karena itu tradisi atau ibadah orang non-Islam. Non-Islam yang sebutannya kan kafir. Kafir itu buruk atau baik? Kan buruk, gitu. Maka tidak boleh itu, karena ridho terhadap keburukan itu buruk. Gitu. Natalan itu dalam akidah Islam itu buruk. Gampangnya saya kasih gambaran. Judi itu baik atau tidak? Judi itu baik. Baik atau tidak? Buruk kan? Nah, kalau kita ketemu orang judi, kok kemudian kita katakan selamat berjudi, gimana? Nah, itu kira-kira. Kan nggak baik kan? Nggak boleh kan? Kita melihat ada orang berjudi, lalu kita kasih ucapan selamat berjudi. Boleh tidak? Pasti tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena berarti kita ridho terhadap orang yang berjudi. Ridho terhadap keburukan itu keburukan, meskipun kita enggak ikut melakukannya. Karena ajaran Islam, kalau kita ada keburukan, maka seharusnya kita ingkarul mungkar. Melarang dengan tangan, enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Jangan berjudi. Kalau enggak bisa dengan lisan, pergi kita. Paling tidak ingkar dengan hati, gitu. Sama yang salam juga tadi. Yang salam tadi. Orang non-Islam itu adalah dalam kondisi sesat, maka gak pantas kita doakan selamat, karena gak mungkin selamat. Yang pantas bagaimana? Yang benar bagaimana? Kita doakan mendapatkan hidayah, semoga Anda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salam Nabi Muhammad kepada orang-orang non-Islam, gitu. Assalamu ala manittaba'al huda, gitu. Semoga keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Karena mereka belum Islam, maka salamnya begitu. Gitu. Semoga keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Kalau ikut petunjuk dapat selamat, gitu. Gitu. Nah, gitu. Ya, itu hukumnya, jadi hukumnya tidak boleh. Ketidakbolehan ini apakah menyangkut akidah atau tidak? Kalau ningkat
meningkat. Kalau kita anggap bahwa orang-orang Nasrani yang Natalan itu benar, dan orang-orang Nasrani itu benar agamanya, sama saja agamanya, Islam benar, Nasrani juga benar, maka batal syahadat itu, hilang keimanannya. Kalau sampai meningkat seperti itu, gitu. Kalau sampai meningkat seperti itu. Tapi kalau belum seperti itu, ya baru basa-basi atau karena kurang begitu tahu, ya kira-kira samalah dengan kira-kira apa, ada orang judi kok kemudian kita kasih selamat berjudi, itu kira-kira. Tapi kalau nganggap judi itu halal, batal syahadat, gitu. Gitu, itu tingkatannya begitu. Kalau kita ketemu dengan orang judi kok kemudian kita kasih ucapan selamat berjudi, gitu. Tapi kita nggak nganggap judi itu halal, maka belum batal. Tapi kita dosa, gitu. Tapi kalau kita anggap judi itu halal, batal syahadat. Sama dengan yang tadi, ucapan Natal tadi, gitu. Termasuk ucapan salam kepada orang kafir. Kalau salam kepada orang kafir tadi sekedar basa-basi, tidak sampai menganggap bahwa orang non-Islam itu agamanya sama, ya berarti dosa. Tapi kalau kita nganggap sama, oh sama kok, semua agama itu sama, meskipun dia Nasrani, Kristen, ya dia bisa saja benar gitu. Ya Islam juga benar, Islam juga baik, agama dia juga baik. Maka kalau sampai keyakinan kita seperti itu, maka batal syahadat. Demikian. Jadi antara dua pertanyaan tadi kan beda, antara orang yang berilmu, orang awam maksudnya, dengan orang yang sudah tahu, misalkan ustaz. Ya. Nah, kalau ustaz itu kan, aku tuh ibaratnya kalau kelas ustaz itu tujuan ilmunya banyak kan. Ya. Tentu dia tahu, aku tuh tidak boleh. Nah kalau dia memang sudah memulihkan ustaz, dia kan tahu tidak boleh asal hukum kan. Nah sudah itu dia memulihkan, misalkan ada ke apa tuh kepentingan apa, politik atau pribadi yang persekian dan lain-lain, dan orang itu ya awal-awal kan hanya mengikuti gengsi kekenalan misalnya, nah, itu gimana ustaz? Iya, orang itu bisa dosanya semakin besar ketika dia semakin tinggi kedudukannya, pemimpin dan seterusnya. Kenapa? Kalau dia orang awam tadi mengucapkan itu, maka yang dosa dia sendiri, kan gak akan orang ikut. Tapi kalau misalnya saya yang mengucapkan itu, maka nanti akan banyak pengikut. Oh Ustaz Samlan saja begitu kok, maka kita juga ikut. Maka ketika mereka ikut itu, dosa mereka numpuk ke saya, gitu. Itu yang jadi persoalan. Maka hati-hati para ustaz, para imam, itu termasuk pemimpin, apalagi pemimpin, ya kan? Kalau pemimpin itu kan pasti diikutin, ya deh. Jadi dia nggak sholat, itu yang nggak ikut sholat itu jadi banyak, karena dia pemimpin. Ya gara-gara dia mimpin rapat, sampai membuat orang itu semua nggak sholat, maka mereka semua yang nggak sholat itu dosa, dan mereka dosa mereka juga dipikul oleh yang mimpin rapat tadi, gitu kira-kira. Tapi kalau petani di sawah kan sendirian, ya dia dosa sendirian, gitu. Itu bahayanya, gitu. Maka hati-hati. Demikian. Jelas? Ya. Ya mana lagi? Atau minggu depan? Hah? Maksa dia. Iya, sebentar, ayo, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak mau bertanya kepada Imam kita ini Pak, kepada Imam kita tentang Tawgut itu. Tentang? Tawgut. Ha. Ya. Ya, pertanyaan saya ini Pak, ya apakah Allah itu termasuk Tuhan? Sebab kita bertuhan kepada Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu bukan tagut. Allah itu ilah. Karena memang Allah sudah sewajarnya disembah. Yang disebut dengan tagut adalah sesembahan selain Allah. Gitu. Sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah dan dia mau disembah, maka itulah yang tagut, gitu. Tagut berhala. Jadi jangan Allah dikatakan tagut. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan yang hak. Sementara selain Allah kalau disembah itulah tagut, gitu. Demikian. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, senantiasa menjaga dan memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.